Ini Masjid Quba tampak dari halaman masjid, sangat besar sekali. Ini kemudian itu para jamaah yang sudah melaksanakan sholat sunnah di dalam Masjid Quba. Jadi saya lagi bahwa keutamaan sholat sunnah di Quba adalah bernilai seperti pahala umroh. Jadi sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu kemudian dia berangkat ke Quba dan melaksanakan suatu sholat, maka akan bernilai seperti pahala umroh.